halte ini keren banget ya. Jadi untuk kali ini kita mau melakukan explore di halte tahap uji coba halte Jati Padang. Jadi kalau menurut aku ini kayaknya lebih luas sih dibandingkan di halte SMK 57. Kalau SMK 57 agak apa ya, agak sempit sedikit, tapi nggak terlalu sempit banget sih. Nah, jadi untuk kali ini kita mau nge-review di halte Jati Padang di sekitar sini ya. Sambil kita keluar ke halte Jati Padang. Oke, penasaran? Let's go. Ya, oke, Francis. Jadi kayak gini untuk di halte Jati Padang ya. Dan by the way, ini halte Jati Padang nggak ramai banget sih kalau menurut aku ini. Dan ini kayaknya jauh lebih bagus dibandingkan halte yang lama, Francis. Walaupun aku belum pernah ini sih ke halte Jati Padang. Dan bedanya kalau di sini halte Jati Padang itu kan dulu menggunakan JPO ya, tapi sekarang kita keluarnya itu lewat rem ya untuk halte Jati Padang. Nah, ini untuk penurunan yang di pintu D. Kayak kita coba lihat di sini ya. Nah, di sini kan kalau di SMK 57 itu nggak ada toilet sama musola, Francis. Tapi kalau di halte Jati Padang ini ada fasilitas musola dan toilet. Nah, kalau yang di kiri ini adalah rute 6H ya. Nah, ini yang rute ke arah Senen. Sekarang lebih sering pakai PPD sekarang. Dulu kan menggunakan YMS untuk 6H ya. Di depan aku ini ada 6B ya, yang ke Ragunan via Semanggi. Nah, ini ada papan informasi sekarang berhensis, dan ini WiFi ini keren banget ini. Wah, ini keren banget ini haltenya berhensis. Nah, ini nggak patut dicontoh ya, padahal di jalan yang non busway itu nggak macet itu. Justru yang menghambat busway juga lah, yang lewat ke jalur busway-nya. Nah, itu kan salah juga kalau kendaraan pribadi lah gitu, pakai mobil. Lewat jalur busway, dan jelas nggak boleh. Inilah kalau kebiasaan warga 62 ya. Itu nggak bisa ditiru, tidak boleh ditiru. Jadi kalau ke Halimun itu berada di pintu B ya, Francis. Nah, jadi kalau untuk musola dan toilet ini di sini ya, Francis. Nah, ini adalah rute 6A ya. Sekarang diperpendek jadi MH Tamrin, Francis. Dulu tuh kan sampai Monas, tapi karena halte Monas itu digunakan halte sentral sekarang, Francis. Karena halte Harmoni lagi di apa ya, dibongkar sih. Nanti akan dibangun lagi kalau misalnya MRT-nya sudah selesai fase kedua. Jadi untuk sementara rute 6A itu hanya sampai ke halte MH Tamrin. Itu dekat ke arah Sarinah. Dekat Sarinah, sorry. Ini ada rute 6. Tapi tumben banget menggunakan BHL ya. Bayu Holong Bayu Holong lah gitu. Biasanya kalau rute 6 tuh menggunakan YMS, kalau enggak ya ini SAF, YMS Scania sama SAF Volvo. Jadi dulunya itu kan kecil ini kalau nggak salah halte ini Jati Padang. Dan ini kan kita tidak lewat JPO ya. Tapi kenapa JPO masih bertahan ya? Harusnya kan dibongkar sih untuk JPO-nya. Soalnya kan ini lewat dekat lampu merah itu haltenya, Francis, untuk keluarnya. Jadi kamu nggak perlu lagi naik ke JPO, Francis, untuk halte ini ya, halte Jati Padang. Wah, keren banget ini. Ini udah modern banget, walaupun ini memang agak ini ya, nggak se wow gitu lah. Tapi ini kayaknya agak kurang apa ya, kurang enak pemandangan gitu sih untuk
CPO-nya masih yang jadul, harusnya kan direvitalisasi juga sih. Atau dibongkar aja, soalnya kan deket lampu merah sih, Francis. Lagi pun itu ada ini ya, perempatan gitulah. Kalau ke kiri itu kan ke arah Pasar Minggu itu, kalau aku ingat itu. Yang rute 6U itu, yang ke Robinson, dia mau ke arah Pasar Minggu. Ya, kita coba lihat. Nah, ini ada papan informasinya. Jati Padang. Oke, kita lihat musola sama toiletnya ya. Jadi yang pintu C ini khusus untuk rute 6A dan 6B. Sama-sama juga turunnya itu di MH Tamrin. Nah, ini untuk toilet. Nah, jadi di sini musolanya ya. Coba kita lihat. Lumayan musolanya. Jadi kalau di sini ada toilet di sini Francis. Cuma toiletnya cuma satu dan pintunya bukan dorong tapi digeser ya untuk pintu toiletnya. Jadi ini toilet khusus kursi roda dan toilet umum juga ya Francis. Nah, barusan kita habis sholat maghrib ya. Dan walaupun memang musola kecil tapi nggak apa ya, cuma dua saf sih. Ada, jadi staffnya tuh ada maksimal tuh 4 orang ya untuk di musola. Ya namanya juga halte-nya nggak besar banget sih kalau di halte Jati Padang. Nah ini ada 6V yang ke GBK ya Francis. Kalau kamu mau ke Sarinah kamu bisa naik itu 6B yang ke ini. Kamu turunnya tuh di halte MH Tamrin. Karena MH Tamrin nggak ramai banget sih, Francis. Kalau kita keluar itu ke Jalan Warung Jati Barat, Jalan Syarikin, Jalan Ragunan Raya. Kalau Jalan Ragunan Raya itu ke arah Pasar Minggu, Francis. Sama Puskesmas Jati Padang, Masjid Al-Wusto. Al-Wusto. Jadi di sini juga dekat dengan masjid sih. Jadi banyak tempat-tempat makanan juga. Nah, kalau aku lihat ini, bentar. Nah, ini adalah rute 6H. Ramai banget ini. Karena memang kebanyakan pada transit ke Lebak Bulus, Francis. Kan itu pada mau ke Ciputat juga, kalau lebih dekat ya. Wah, ini parah banget ini. Lebak Bulus, Senen. Rute 6H. Oke, Francis, kita coba keluar dari halte Jati Padang ya, kayak apa. Ini desainnya keren banget sih. Udah modern banget ini, Masya Allah. Ini lengkap banget, ada wayfinding-nya juga nih. Oke, kita mau keluar dari halte ya. Keluar dari halte Pejaten, halte Jati Padang. Nah, kalau haltenya ini 24 jam Francis, karena kan ini lewat jalur M6 Francis. Beda ya dengan rute reguler 6 dan M6. Kalau rute yang reguler yang 6 itu kan rutenya Halimun sampai ke ini Ragunan. Hanya melayani jam 5 hingga jam 10 malam. Sedangkan kalau M6 itu tadinya Harmoni Ragunan berubah menjadi MH Tamrin ke Ragunan, yaitu mulainya jam 10 lewat 5 hingga jam 5 pagi, Francis. Pokoknya pas jam mulainya operasional Transjakarta, jam 5 pagi. Oke, kita sudah keluar dari halte Jati Padang. Wow, ini keren banget desainnya, Francis. Luar biasa banget ini.
Nah, ini ada logo Jati Padangnya ya, Francis. Nah, di sini. Jadi kita hanya naiknya di sini. Naiknya. Masuknya lewat sini, bukan lewat JPO lagi. Kalau dulu memang lewat JPO, sekarang kita tinggal lewat ini aja. Pas dengan di lampu merah ya di sini. Ini ada remnya ya di sini. Nah, ini yang 6A. Wow, padat banget ya 6A. Nyebrang ke kanan aja ya. Ini hati-hati soalnya kan ini satu arah ya. Maksudnya jalannya dia lewat jalan terus. Oke. Kita udah lewat ini. Kita lihat di sekitar sini aja ya, Francis. Hop, lebih aman lewat trotoar. Oke, jadi kayak gini. Wih, keren banget ini, Francis. Halte Jati Padang. Wah, luar biasa ini. Masya Allah. Nah, di depan aku ini ada rute 6 ya, yang ke Ragunan juga rupanya. Oke, kita jalan ke sana, kita Francis. By the way, ini keren banget sih haltenya. Walaupun gak se... apa ya? Semegah kayak halte ini, Ragunan. Tapi kan sekarang haltenya nggak sempit lagi nih, yang di Jati Padang maupun SMK 57. Oh, ini luar biasa banget desainnya. Ini ada lagi 6 hal yang ke Lebak Bulus. Kita coba lihat-lihat sekitar sini ya, Francis. Tapi ini keren banget sih, Francis. Wah, ini Instagramable banget dan futuristik banget ini halte di Jati Padang ini. Jadi kalau menurut aku lebih bagus ini sih daripada SMK 57. Maksudnya kalau di sini enaknya ada musola di sini sama ada toilet ya. Walaupun cuma satu toilet doang. Ya nggak sebanyak kayak di Duku Atas 1, Tosari, Bundaran HI sama CSW, Francis. Sebenarnya sangat apa ya, kalau Jati Padang ini kan kita tinggal bisa jalan ke ini ya, jalan Ragunan Raya, Francis. Ini memang luar biasa banget ini haltenya, Francis. Ini JPO-nya apa dibongkar nggak ya? Soalnya kan ini sudah nggak dipakai lagi, udah ada penyeberangan. Tapi sebenarnya membahayakan banget sih. Kadang-kadang kan motor juga semrenah banget ya. Apalagi kalau kendaraan-kendaraan ini ya, kayak sepeda motor tuh kadang-kadang nekat juga sih. Jadi nggak kayak sebagus kayak di Tamrin ya, maksudnya kayak di perempatan Sarinah. Oke. Oke, jadi kayak gini untuk halte Jati Padang. Aku kira tuh turunnya di sini, rupanya di sebelah sana pintu masuk dan keluarnya ya. Dan ini memang di bawahnya masih ada JPO-nya. Makanya itu mungkin dibongkar ya tangganya, Francis. Ini ada 6B dan ini 6V ya ke GBK. Luar biasa banget ini. Kita explore ke sini ya. Jadi dia bentuknya itu dia kayak apa ya? Kayak gini. Agak segi apa ya? Aduh, lupa nama shape-nya.
Tapi ini bangunannya tetap sama kayak di ini, di halte-halte setiap di revitalisasi Brancis, kayak di ini. Setiap kayak di halte SMK 57, ada halte Pasar Kebayoran Lama, halte Kuningan Barat, yang sudah di ini ya, sudah bisa dipakai ya, maksudnya sudah dibuka. Yang baru belum itu Senen Sentral, Pulau Gadung. Tapi kalau aku dengar itu Kaliders sudah dibuka ya, Francis. Yang belum itu Pulau Gadung, Senen Sentral, sama ini, Manggarai, yang masih belum ini dibuka. Tapi kalau aku lihat memang Manggarai sudah mulai ini ya, nampak. Maksudnya sudah mulai hampir rampung. Sama ini loh, halte Gatot Subroto Lipi. Kalau Pulau Gadung udah mau hampir selesai itu Brancis, tapi belum tahu kapan dibukanya. Nah, jadi kalau di sini pintunya sama kayak di SMK 57. Namun bedanya tadi aku bilang di sini kalau SMK 57 kan nggak ada musola, tapi kalau di Jati Padang tenang saja di sini ada musola ya Brancis. Kalau misalnya kamu mau sholat, sekarang kan mau sholat maghrib ya. Nah, kamu bisa sholat di sini ya, Brancis. Selain di halte Ragunan sebenarnya bisa sih. Jadi, kamu nggak perlu tap out ya. Jadi, di halte Ragunan aku pernah lihat ada musholanya juga. Tapi kayaknya jauh lebih besar di halte Ragunan. Ya, wajar sih. Karena kan dia kan halte Ragunan tuh, dia kan deket banget ya dengan Taman Margasatwa Ragunan, Brancis. Makanya mungkin halte Ragunan tuh jauh lebih besar. Karena melayani rute Transjakarta rute 6 semua, kecuali ada rute yang selain 6 tuh ya 13D sama 7E yang Kampung Rambutan. Kalau 13D itu hanya melayani weekend. Ini ada lagi yang ke MH Tamrin ya Brancis. Ini ada lagi yang 6, ini yang rute reguler ya 6 ya. Tapi sepi banget yang ke arah Halimun. Oke. Ini menggunakan Scania MYS. MYS 18139. Kadang ada petugas atau enggak sih? Petugas layanan bus. Tapi kalau 6H memang harus ada petugas layanan. Karena kan dia enggak pintu otomatis itu 6H-nya. Kalau bus PPD kan nggak ada pintu otomatis di depannya. Nggak kayak MYS. Kalau MYS ya ada pintu otomatis. Kalau PPD memang harus menggunakan petugas layanan bus. Ya kayak ini loh, kayak kota penyangga Jakarta lah, Brancis. Itu harus ada petugas layanan bus itu. Soalnya kan dia turunnya di halte non-BRT. Oke, jadi kayak gitu ya untuk halte Jati Padang, Brancis. Ya, oke Brancis, mungkin itu aja untuk vlog mengenai mereview uji coba halte Jati Padang ya Brancis. Ini dibuka sejak 4 Maret rupanya. Dia berbarengan dengan halte Dukuh Atas 1 sama Juanda dan MH Tamrin. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe beserta dengan tombol lonceng ya Brancis. Oke, jadi kayak gitu ya untuk untuk mereview mengenai halte Transjakarta yang ke ini ya, halte Transjakarta Jati Padang. Jadi setelah Jati Padang itu juga SMK 57 yang sudah baru ya haltenya. Ini adalah wajah baru yang setelah direvitalisasi Brancis. Nah, kalau menurut aku ini sangat membantu banget sih, apalagi tadi tuh penuh banget, tadi kita nunggu rute 6 tadi tuh. Soalnya kan aku tadi mau ke Jati Padang kan naik busway ya, naik rute 6. Tadi tuh antrinya panjang banget. Tadi yang bus 1 sampai berdesakan, sampai apa ya, sampai kayak mepet gitulah, apa ya, super padat lah banget. Tapi yang pas setelahnya 6 itu ada lagi 6, tapi alhamdulillah itu kosong ya. Tapi pas aku masuk, wah itu udah ramai lagi tuh. Ya kan Patra Kuningan banyak banget yang ke arah Ragunan ya Brancis. Ya karena kan kalau halte Ragunan itu kan ada selain transit ke Kampung Rambutan juga bisa ini, ada tempat park and ride juga.
Makanya yang misalnya bawa motor atau mobil itu kan pada parkir di situ, yang pada lanjut naik Transjakarta ke kota Jakarta, ke kota pusatnya ya. Ya, gitu aja ya. Jadi kayak gini untuk halte Jati Padang, dan walaupun memang agak kecil ya, tapi ini jauh lebih bagus sih daripada di SMK 57. Kalau SMK 57 lumayan sempit sih, tapi nggak sesempit banget sih kayak halte lama. Dan kalau ini jauh lebih luas banget sih untuk Jati Padang ya, Francis. Dan bedanya di sini dia tidak ada, dia tidak lewat CPO ya. Jadi dia nanti keluar dekat dengan perempatan lampu merah. Sorry. Pertigaan atau perempatan nggak tahu. Pokoknya di lampu merah lah yang ada zebra cross ya. Ya mungkin itu aja ya. Dan terima kasih sudah menonton di channel Durasity Walk. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.